Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, hari ini saya dapat kedatangan paket pesanan saya, baterai charge ya. Kita lihat, ini saya pesan di Shopee. Saya pesan di Shopee, kita akan buka ya. Bagaimana kondisinya dan jumlah serta keadaan baterainya. Gimana supaya mudah membuka, begini aja ya. Aduh, packingnya betul-betul kuat ya. Nah, ini dia baterainya. Lengkap ya sahabat-sahabat ya. Oke, bagus. Nah ya, lengkap. Untuk jumlah lengkap. Jadi baterai ini tertuliskan 200 mAh ya. Ini 2000 mAh, 2000 mAh. Kalau di saat pembelian di sana tertulisnya cuma 1900 mAh. Ini alhamdulillah yang dikirim tertulis 2000 mAh. Oke, saya senang ya pakai beli baterai ini, karena baterai ini walaupun tidak digunakan terpasang seperti ini ya. Nah, ini kan sudah lama tidak saya gunakan, baterainya terpasang. Tapi baterainya tetap, nah, tidak berkurang ya. Jadi kalau tidak dipakai, baterainya tidak berkurang. Biasanya kalau kita beli baterai biasa, baterai charge biasa, nah, kalau tidak digunakan, kosong tuh baterai. Ini tetap seperti ini, seperti waktu pertama kali saya masukkan. Nah, ini dia baterainya kan. Nah, baterai ini juga sama. Baterai ini ya. Oke. Coba kita putar. Nah, nelop. Tapi kalau ini dari Sanyo kemarin ya. Ini dari Sanyo. Mereknya Sanyo. Nah, anelop juga kan nih. Sama. Oke, kita matikan dulu ini. Saya akan coba. Saya akan coba ukur ini. Masih baru ya. Untuk kiriman dari tokonya lumayan cepat. Ini saya pesan tanggal 8, hari ini tanggal 12. Sampai ya, berapa hari? 5 hari ya. Oke, kita tes. Kita tes kondisi baterainya. Gimana ya membukanya supaya nyaman. Baterainya berat sekali, berat baterainya sesuai dengan harga ya. Itu tadi, kalau yang ini tadi, nah, ini Sanyo, ini Panasonic mereknya, Panasonic, dari Panasonic. Ini Sanyo, tapi jenis baterainya sama, analog juga. Coba kita cek kondisi baterainya. Oke. Nih. Kondisi baterai dari sononya tertahan lama selama beberapa bulan mungkin. Masih ada isinya. Ini baterai berfungsi ya. Oke. Nah, 24%. 33%, jadi beda-beda ya. Setiap baterai itu beda-beda untuk daya tahannya, ternyata 21%. Ini 31, 27. Ini 33. Ini. Ya, pokoknya ada isinya 20% ya.
baterai terisi 20%. Nah, sahabat-sahabat, kenapa saya suka beli baterai ini? Yang pertama tadi, walaupun tidak dipakai, tersembunyi dalam penyimpanan terpasang seperti ini, dia tidak berkurang untuk isinya ya. Kalau baterai biasa yang harga 10 ribuan, biasanya baterai charge yang 10 ribuan itu paling cuma 2 hari terpasang seperti ini sudah habis sendiri tanpa dipakai. Nah, kemudian ini baterai sudah dipakai selama, sudah lupa berapa kali di charge sudah ya, karena sudah hampir 4 tahun ini saya pakai. Kemarin waktu harganya sebijinya 30.000 ya, tapi belinya di Banjarmasin. Kalau ini beli di Banjarmasin 4 biji itu harganya 260. Nah, kalau beli di online bervariasi. Ini kemarin saya beli 100 berapa ya, nanti saya kasihkan di anunya, di linknya ya, saya beli berapa harganya. Ini belinya kemarin berapa ini, kalau tidak salah 120, belum ongkirnya ya. Nah, jadi memang lebih bisa memilih yang termurah untuk di toko online ya, daripada kita beli di tempat saya sendiri karena jauh dari ibu kota ya. Jadi harganya mahal kalau beli di sini. Kalau beli online kita bisa cari yang murah ya, cari toko-toko yang murah ya, karena bervariasi harganya. Ada yang 160 kemarin ya di toko itu, sama mereknya ini juga. Ada yang paling murah 120. Oke, sudah terisi 38, 35, 33%, 35%. Oke, kita biarkan terisi sampai penuh. Yang penting pesanan sudah sampai, saya terima dengan baik dari toko yang mengirimkannya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.